Hai guys dan selamat datang. Pada acara MWC di Shanghai ini, Vivo turut memperkenalkan sebuah peranti istimewa yang menggunakan teknologi 5G. Seperti yang anda sedia tahu, semakin banyak peranti yang akan menggunakan teknologi 5G ini. Dan Vivo tidak ketinggalan dengan memperkenalkannya di sini. Anda sudah pun sedia maklum bahawa 5G membolehkan sambungan internet dengan kadar lengah masa yang lebih kurang, bermaksud lebih pantas ia dapat membaca daripada satu sama lain. Dengan ini akan banyak ruang untuk menambah penawaran sesebuah jenama itu. Pertama sekali, jika anda lihat pada peranti Vivo iQOO berteknologi 5G, ia menawarkan sambungan sehingga 900 Mbps. Dengan itu, Vivo telah membuka beberapa kebolehan apabila menggunakan teknologi sebatas ini yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Terdapat 3 fungsi atau servis yang ditawarkan. Pertama adalah Vivo 5G Easy Share. Ia sebenarnya melakukan pemindahan secara pantas, tetapi menariknya ia perlu mengimbas kod QR dahulu mengikut sesuatu komputer supaya tidak bercampur dengan mana-mana peranti lain untuk tujuan security. Ianya dapat dilakukan dengan pantas sekiranya kedua-dua peranti disambungkan bersama rangkaian 5G sahaja. Jikalau tidak, sambungannya masih dapat dilakukan tetapi dengan kelajuan yang biasa. Kedua adalah screen mirroring. Secara asasnya, ia membolehkan anda untuk menduakan apa yang dipaparkan pada telefon pintar kepada monitor, TV dan sebagainya. Dengan teknologi 5G ini, tindak balas akan lebih berkurangan. Dengan itu, jika anda bermain aplikasi permuah pada skrin yang lebih besar, ianya seakan bermain pada konsol permainan. Seterusnya adalah Vivo 5G Cloud Gaming. Vivo percaya bahawa untuk bermain permainan yang berkuasa, harus dilakukan pada peranti yang lebih berkuasa. Dan servis ini akan membolehkan anda bermain tanpa perlu membeli peralatan yang mahal seperti PC, konsol secara berasingan, dan ini adalah penyelesaian kepada masalah itu. Tambahan lagi, anda boleh mengawal permainan menggunakan alat kawalan khas untuk digunakan bersama menerusi peranti Vivo seperti yang saya tunjukkan kepada anda. Vivo berkata bahawa peranti mereka yang mempunyai sokongan 5G akan mula ditawarkan bermula kuarter ketiga tahun 2019, dan kami sendiri tidak sabar untuk melihat mereka terus mengimplementasikan dan mengambil peluang ini secepat mungkin untuk kegunaan bersama meneraju teknologi 5G. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.